Pemirsa, Presiden Joko Widodo besok akan berkemah di kawasan Ibu Kota Baru Nusantara. Persiapan kegiatan perkemahan saat ini telah rampung hampir 100%. Seluruh persiapan telah dilakukan jelang rencana Presiden Joko Widodo yang akan berkemah di Ibu Kota kawasan IKN hari Senin besok. Sejumlah tenda telah didirikan dan berjajar rapi. Instalasi listrik dan telekomunikasi juga telah siap menyambut rombongan Presiden Joko Widodo. Rencananya seluruh gubernur dari 34 provinsi juga ikut diundang ke IKN, meski hanya 5 gubernur yang diizinkan menginap bersama Jokowi. Di lokasi kemah ini rencananya Jokowi dan para gubernur akan melangsungkan prosesi ritual adat pengisian kendi Nusantara. Jadi rencana posisi atau lokasi kemah Bapak Presiden beserta jajaran terkait itu berada di calon Istana Negara, di titik calon Istana Negara. Dan itu tidak di posisi titik nol geodesi berarti Pak ya? Nah, insya Allah bukan. Iya, insya Allah bukan. Karena sepertinya Bapak Presiden menginginkan situasi atau suasana alam yang memang masih terjaga asri. Ya. Selain dihadiri Presiden dan para gubernur, perkemahan di titik nol Ibu Kota Baru Nusantara ini juga menggelar pertemuan bersama tokoh adat di Kalimantan Timur. Dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan.